Selamat datang para pecinta game Naruto dimanapun kalian berada. So, welcome back again channel Scoplo. Dan selamat datang kembali di game Ninja Heroes lagi, teman-teman. Oke, dan ya di video kali ini, apakah kalian sudah ada yang top up guys untuk mendapatkan 2 SPM ya, dan 1 box SS, dan kalian bisa gacha lagi tuh. Kemungkinan juga kalian bisa mendapatkan SPM 3 cuy di satu event. Wow, ini benar-benar obral seobral-obral ya buat teman-teman yang pengen ngelihat apa ya bacotanku gitu ya kan di tentang event ini. Kalian bisa cek video yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita langsung aja bermain di server 30 saya kayak kemarin, sama cuman di video kali ini aku mau backstack teman-teman ya. Nyobain backstack teman-teman ya. Aku nyoba di VIP 7 VIP 7 lagi di akunku yang ber-VIP itu bisa. Enggak tahu kalau yang aku mau nyoba di VIP 0 nih. Semoga aja bisa teman-teman ya. Dan di sini untuk stamina kita butuh stamina tuh minimal 15 lah. Minimal 15 teman-teman. Oke. Ini aku belum ada login seharian nih. Seperti biasa lah, aku login tuh cuman buat konten doang teman-teman. Oke. Di sini kita langsung aja ke ini teman-teman ya. Di sini di apa namanya, di stack. Nah ini kalian ingat-ingat ya, ini kalian ingat ya, stack normalku ini ada di udah mentok ya, udah tamat itu ya kan, udah tamat. Dan yang terakhir ini ada the last battle teman-teman ya, 3 SPM. Nah ini untuk yang pertama ini kita ngelawan Croco ya, 3 Croco ini feeling of the Twilight Beast. Ini kita ngelawan 3 Croco ini untuk yang pertama kan, yang mentok paling kiri dan yang mentok paling kanan itu kita melawan 3 SPM ya teman-teman. Nah ini BTW ini World 3 ini stack terakhir untuk di game ini teman-teman. Dan sedangkan di hard modenya aku tuh masih mentok di 3 Obito, masih di 3 Obito ini, dan ini masih di Turtle Island teman-teman ya. Belum sampai di World 3 atau last stacknya itu belum sampai. Dah. Caranya bagaimana? Cara nge-bug stack nanti bakalan ku coba bug stack hard. Ini aku kan mainnya di ini nih. Langsung loncat ke World 3 atau final battle teman-teman yang di sini gitu ya guys. Nah, cara seperti apa? Kalian tonton aja berikut. Nah, ini kalian ingat-ingat lagi nih. Ini hadiahnya atau possible rewardnya. Ini ada ini 1 2 3. Ada 3 ya ini ya, bener ya? Ada 3 dan ada dapat Madara Summon Card. Nah, nanti pas di World 3 atau di final stack itu hadiahnya apa? Coba kita lihat teman-teman ya. Kita langsung aja coba teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Kita lawan dulu sampai mentok stack hardnya, baru kita nanti coba lihat dulu dah. Oke, di sini nih kemungkinan besar aku nggak bisa menang guys ya. Karena kemarin-kemarin aku udah nyoba lagi nggak bisa. Kecuali kalau aku pakai get ya guys ya. Mungkin bisa tembus. Ini di yang Hashiramaku ini sedikit masih bisa. Pernah sih aku Madara menang lawan satu Obito, dan tapi yang seterusnya itu kalah teman-teman. Masih kalah. CP-nya kurang dan get-nya harus pakai get sih. 3 get atau 2 get itu baru bisa teman-teman. Oke, kita lanjut di sini. Dan ini harusnya kalah teman, harusnya kalah. Kalau nggak kalah kalian nggak bisa ya. Kalian sampai mentokin stack heart kalian baru kalian bisa nyobain bug stack ini teman. Dan fungsinya apa bug stack ini? Fungsinya kalian ya bisa ngelihat lawan kalian nanti ketika kalian stack heart itu sampai di World 3 atau di stack normal mentoknya kalian teman-teman. Dan mungkin ada pertanyaan, bang, apakah ini berbahaya, bisa dapat di ban atau dan seperti apa? Tidak teman-teman, ini tidak dapat di ban ya. Kenapa ya? Karena tidak merugikan orang lain teman-teman ya. Tidak merugikan orang lain dan tidak apa ya, ya tidak merugikan orang lain lah. Dari sisi merugikan, apa yang rugi, gila, kita nggak dapat apa-apa, cuman kita bisa ngelihat doang gitu. Kecuali kalau kalian menggunakan bug yang dapat merugikan teman satu server kalian, itu baru kesalahan teman-teman. Dan di sini di channel ini aku tidak ada dan tidak akan pernah sama sekali mengajarkan bug-bug yang sangat merugikan player lain gitu teman-teman. Oke, aduh gila, lupa aku guys ya. Harusnya tadi nggak di close killa bangke. Oke, kita skip aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi. Dan ini kalau udah kalian sampai di sini, kalian tuh pencet improve combat power teman-teman ya.
Nah, kalau udah masuk di sini, kalian klik aja auto ini ya. Yang auto ini kalian klik aja. Nah, ini dia, boom. Ini tuh stack hard, tapi yang final fight ya, final battle ya. Ini ada di pojok kanan ini ada si 3 SPM final battle ini ada. Cuman masih terkunci karena kita belum melewatin yang depan-depan gitu guys ya. Dan di si pojok sini yang tadi ku bilang guys ya, kita melawan 3 kroco guys ya. Coba kita akan lawan teman-teman. Apakah kita bisa menembusnya? Tidak mungkin. Kayaknya sih tidak mungkin ya guys ya. Nah, untuk hadiahnya sendiri walaupun ya udah sampai di final stack atau stack trial di World 3, kita tuh cuman bisa mendapatkan singa si Rama. Dan itu artinya apa? Kita untuk di stack hard itu cuman bisa mendapatkan 2 karakter atau 2 ninja saja, yaitu ada si Madara dan 2 ini sini nih, si Hashirama doang. Nggak bisa kita mendapatkan SPM atau Tobirama atau Sarutobi dan lain-lain, itu nggak bisa guys ya. Itu mentok di si di Hashirama doang gitu teman-teman. Jadi kita akan coba ngelawan 3 kroco ini, apakah kita bisa menang ya guys ya. Kita langsung coba guys ya. BTW ini kroco banget loh ya. Kita kalau di stack normal kita bisa hajar easy peasy ya guys ya. Kita langsung aja coba lihat di sini kita mau miss gak tuh, gila gak tuh miss. Wow, dipukul 20.000, gila. Dicakar 24.000. Mau. Kita coba nih Chidori. Oke. 3.000 doang. Jutsu SS 3.000 doang, cuy. Dia jutsu B loh. 20.000, 18.000, 40.000 bangke gaming. Oke, di sini kita rasa yang suka miss gak tuh. 2 kali 2 ninja ngeluarin SS skill atau SS jutsu itu miss semuanya, gila gak tuh. Betapa GG-nya kroco ini ya guys ya. Buat teman-teman bolehlah dicoba nanti, apakah kalian bisa mengalahkan kroco-kroco ini guys ya. Kita coba aduh kubalikin lagi. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang mau coba silakan teman-teman ya. Dan di sini aku udah tamat BTW. Kalau buat teman-teman yang belum tamat, misalnya kalian mentok di sini, di sinilah Madara ini, ya kalian tetap kebuka untuk borderinya. Kalau kalian ngebug stack hard di sini, tetap kebuka teman-teman. Tetap kebuka untuk di apa namanya? Di bug stack-nya kebuka. Oke teman-teman, kita coba sekali lagi teman-teman. Apakah kita masih bisa guys ya mencoba memenangkan melawan kroco ini guys ya. Kita coba langsung bam, trigger keluar 2000 doang teman-teman ya. Kita langsung exploding climb tor shower 3000. Wow, miss gak tuh ya 2000. What? Dia mukul gitu doang. Cih, gila cuy, kritikal lo anjir. Miss gak tuh, gila gila gila. Satu ninja pun ya, satu karakter pun kita gak bisa tembus loh. Darahnya masih setengah loh, gila gak tuh. Segege apa, sekuat apa dia gila. Wih gila, rasing ya. Miss lagi gitu. Bam, 3000, wow. Wah gila sih cuy. Ini sih gila anjir. Kita coba sekali lagi, kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Wah penasaran banget guys ya. Bisa kuat gini gitu loh ya kan. Ya memang sih kita ngelancak hampir 3 stack ya, 3 stack ya, 3 stack. Jadi ya wajar sih kalau segege ini, biarpun ini kroco gitu, tapi masih bisa bertahan. Biarpun kita kalah lawan satu ninja doang gitu, satu karakter doang gitu. Oke di sini Mister lucu as gedud memeo 3500 dicakar 20.000 lebih loh bos. Wah gila cuy, ini gak ada obat memang ya teman-teman. Tutel Jinchuriki meh. Trot 35.000 guys. Gila, jutsu SS ya. Wah gila. A few moments later. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang nonton. Itu dia tadi backstage buat teman-teman. Bisa dicoba juga. Dan bisa juga ini kalian praktekkan, coba kalian cobalah apakah kalian bisa mendapatkan abu sama bisa mengalahkan kroco-kroco yang ada di box tag ini. Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, mungkin sekedar review kali ini. Terima kasih buat yang nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat yang nonton, see you next video, dan terima kasih.